Pemirsa, arus mudik lebaran di ruas jalan Jambi Muara Bulian sudah terjadi peningkatan. Pemudik memilih lebih awal melakukan perjalanan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Sejumlah pemudik, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, mulai memadati jalan lintas Jambi Muara Bulian pada Sabtu pagi. Para pemudik mengaku mudik lebih awal agar dapat menghindari kemacetan saat arus mudik tiba. Diperkirakan arus kendaraan yang melintas di jalur ini akan terus meningkat seiring dengan cuti bersama libur lebaran. Saat ini meski sudah mengalami kenaikan, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Jalan lalu lintas yang berada di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ini merupakan jalur yang dilalui kendaraan, baik dari arah Palembang maupun Pekanbaru. Kita dari mana, Bang? Dari Pekanbaru, Bang. Menuju kemana, Bang? Menuju Malang, Jawa Timur. Alasan kita mudik lebih awalnya apa, Bang? Ya, karena juga mengejar waktu ya, supaya nggak terkena macet juga di Jakarta kan. Jadi lebih awal berangkat. Bersama keluarga kita? Iya, semua keluarga lah. Di jalur ini terdapat satu pos keamanan mudik lebaran. Bagi para pemudik yang mengantuk dan merasa lelah dalam perjalanan, dianjurkan untuk beristirahat di pos keamanan demi keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.